Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Tami. Dan di video kali ini aku mau Shopee haul lagi. Aku udah lama banget gak Shopee haul, karena kebanyakan barang yang aku beli aku buka-buka aja gitu, langsung males bikin videonya. Kali ini aku mau Shopee haul bunga-bunga kering kayak gitu, alat-alat untuk DIY rustic. Jadi aku mau buat tempat cincin sendiri. Jadi aku kayak ngeliat, oh gampang ya ternyata bikinnya, tapi aku juga gak tahu, aku juga belum coba gimana gampang atau enggak. So, ikutin videonya ya. Dan sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video dari aku. Nah, jadi ini paketnya guys, kayak gini. Menurutku ini aman sih ya, tapi dia nggak dibungkus pakai bubble wrap, tapi untuk kardusnya sendiri ini tebel, jadi aman. Ini pengirimannya dari Tuban, tapi aku cuman 3 hari lah, dari aku check out sampai barang datang itu cuman 3 hari, jadi lumayan cepat. Dan respon dari sellernya juga responsif banget guys. Langsung aja kita buka. Oke guys, aku mulai dari wooden slice-nya. Ini harganya Rp35.000 dan dia setebal ini guys. Untuk ukurannya, ini ukurannya 23 sampai 25 cm diameternya. Jadi lumayan besar ya. Ini aku beli dengan harga Rp35.000. Ini tampak bagian atasnya dan ini bawahnya. Terserah nanti kalian mau pakai yang ininya bagian sebelah sini atau sebelah sini. Aku juga beli woodlock ring boxnya. Ini harganya Rp20.000. Yang ukuran sebesar ini guys, segenggaman gitu. Aku lupa ukurannya. Ini harga awalnya Rp25.000, jadi aku hemat Rp5.000 karena pas aku beli harganya Rp20.000. Ini bisa dibuka kayak gini. Oke, lanjut, ini ada rumput kayu angin. Ini satu tempatnya itu 10 gram. Aku tuh gak kepikiran kalau 10 gram itu sedikit ini guys, maksudnya gak begitu banyak. Terus aku cuma beli 3. Nah, ini satu bungkusnya harganya Rp4.000. Ini udah aku buka ya kayak gini. Sebenarnya pas aku pilih ini tuh aku berharap dia tuh kayak rumput-rumput gitu sih, tapi ya sudah lah ya. Terus aku lanjut lagi ke bagian bunga klobot jagung. Ini ada yang besar dan ada yang kecil. Untuk yang besar nih segini tuh harganya Rp5.000, terus aku beli 3. Ini bunga klobot jagung, jadi kayak dari tempat bungkus jagung gitu guys tuh. Terus aku juga beli bunga klobot jagungnya yang kecil. Nah, dia tuh sebenarnya cuma diikat gini doang sih guys tuh, dan membentuk seperti bunga. Ini kalau nggak salah aku beli 2, tapi satunya ada di mana ya? Ini lah, kayaknya kesulit deh. Terus lanjut lagi, aku beli ini buah pinus. Aku beli 5, satunya itu 1.000. Sebenarnya kalau kalian ke, kalau di daerah aku di Bogor, ini tuh sebenarnya gampang banget nemuin ini di Gunung Pancar. Ini ada yang besar banget tuh seperti ini guys. Nah, ini 5.000. Aku beli 5, maksudnya satunya 1.000, jadi aku beli 5. Terus juga aku beli bantalan cincin ya, ini kayaknya terbuat dari kain goni gitu. Aku pikir bakal kecil, tapi ini lumayan besar. Mungkin sekitar 5 cm atau 7 cm, kayak gini guys. Harganya cuma 4.500. Harga normalnya 5.000 dan aku beli 4.500. Lanjut lagi, ini ada biji rotan seperti ini. Aku baru tahu biji rotan kayak gini ada dalam-dalamnya gitu. Ini harga satunya 500, aku beli 4 jadi 2.000 perak.
Sekarang kita buka untuk bunga-bunga keringnya. Kita buka, jadi dia disatuin gitu. Nah, untuk yang ini ada Festusia. Harganya 1000 per batangnya, guys. Jadi ini bunganya kayak warna pink-pink gitu. Kayak gini. Ini satu batangnya 1000 rupiah, aku beli 2. Terus juga aku ada crabgrass maroon. Ini harganya satu batangnya 2000. Jadi kayak rumput yang bentuknya tuh kayak ungu-ungu gini, guys. Kayak gini ya. Kenapa namanya maroon ya? Tapi warnanya di sini ungu atau aku ketuker? Kalau misalnya aku ketuker dalam namanya, tolong komen di bawah. Ini aku beli 2, satu batangnya ini 2000 rupiah. Terus aku juga beli bunga peacock putih. Ini satu ikatnya, ini kan harga per ikat, satu ikatnya itu 10.000. Seperti ini. Aku beli satu 10.000. Guys, kayaknya salah deh. Ini tuh namanya Jawan Grass Violet, harganya 1000 per batang. Aku beli 2, aku tukar. Makanya kenapa ini nggak ada warna marunnya. Ini ternyata namanya Jawan Grass Violet. Ini 2000-an. Terus juga berarti yang ini adalah crabgrass maroon kali ya. Ini harganya 2000. Aku bingung deh. Yang ini atau yang ini? Yang ini apa sih, guys? Atau yang ini? Aku bingung. Nanti aku taruh aja ya di bawah nama-namanya. Nanti aku samain dulu sama di Shopee-nya. Karena aku lupa-lupa inget gitu namanya, guys. Terus terakhir, aku beli ini isi lem tembak. Di sana harganya satu lem tembak ini 900. Kalau biasanya aku beli di toko buku itu satu kayak ginian harga 3000, guys. Jadi hemat banget. Tahu gini aku beli banyak kemarin. Kenapa aku beli cuma 5? Karena takut ukurannya berbeda sama lem tembak yang aku punya. Karena isi lem lilin itu kan ada 2, yang besar sama yang kecil. Mungkin untuk next time aku akan beli lagi isi lem lilinnya untuk lebih banyak lagi. Oke, guys, segini aja video Shopee haul aku kali ini. Semoga kalian suka, dan nanti untuk link pembeliannya bakal aku taruh di bawah. Dan jangan lupa juga untuk update video terbaru aku ya, karena aku akan bikin video DIY dari alat-alat plastik yang udah aku beli ini. DIY tempat cincin bakal jadi kayak apa. Nah, guys, sebenarnya tadi tuh halo rustic pertama aku, terus aku jadi kayak berpikiran kenapa ya nggak aku aja yang keringin bunga-bunga. Aku juga kan di rumah banyak bunga-bunga, itu banyak daun, banyak bunga-bunga yang lucu-lucu. Terus pohon pinus juga deket gitu ya dari rumah. Ya nggak deket sih, tapi seenggaknya aku sering main ke curug dan nemuin buah-buah pinus itu, guys. Mungkin next aku bakal mengutin bulu-bulu dan jadiin itu sebagai dekorasi rustic aku. Jadi aku gak perlu beli, lumayan juga. 1001 aku nemu 10, harusnya aku beli 10.000 ya kan. Bukan pelit nih, guys, tapi ternyata di kanan kiri aku tuh banyak bunga-bunga seperti ini. Dan untuk kayak gini misalnya, jagung, aku bisa bikin ini. Ini gampang, guys, beneran. So, terima kasih buat teman-teman yang udah ikutin video aku sampai selesai. Jangan lupa juga untuk di like, komen, dan subscribe, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Siapa tahu video aku ini bermanfaat buat teman-teman kalian, buat saudara kalian. Dan sampai jumpa di video-video aku yang selanjutnya ya. Bye!